sedikit background dari sisi strategic partnership ini sendiri, sesuatu yang kita udah coba lakukan. Jadi strategic partner ini sesuatu yang kami sudah rencanakan sejak Agustus 2011. Strategic partner kami ini bisa dibilang ex calon kompetitor yang akhirnya setelah banyak ngobrol-ngobrol ternyata kita punya visi yang sama, so why don't we just collaborate? Nah, dari semangat itu akhirnya kita berpikir kami sebagai pemain lokal dan mereka sebagai pemain regional, ya bisa dibilang global juga lah ya, pemain regional global, kita akan complementing each other dalam hal produknya gitu. Produknya mungkin di sini belum bisa kita disclose terlalu detail, tapi paling nggak di sini memang kita saling melengkapi. Intinya dari segala satu inisiatif yang akan kita jalankan, ujungnya adalah memberikan kemudahan untuk orang traveling, mulai dari pemilihan tiket pesawat paling murah, akomodasi paling terjangkau, aktivitas yang menyenangkan buat mereka, wisata dan culinary yang memang khas atau dicari oleh orang ketika liburan di daerah-daerah tertentu. Kalau ini kan dari pengalaman pribadi sih ya. Kalau pengalaman pribadi kayaknya emang love first then money will follow. Karena gue dan teman-teman di Faladu bukan tipikal orang yang berangkat bikin usaha ini dengan capital yang gede dan mikir yuk kita mau ngapain dengan uang ini. Enggak, kita berangkat dari benar-benar bootstrapping. Kita ya udahlah berapa kita modal awal, ya udah bikin PT berapa modal minimalnya ya kita ambil aja segitu. Jadi pada saat awal kita bikin yang jadi acuan kita adalah kita punya keinginan besar yang kuat dari diri masing-masing untuk membesarkan apa yang kita sebut sebagai bayi kita masing-masing lah. Jadi saya bilang gitu, kita menganggap PT kita ini, perusahaan kita ini, Faladu.com ini sebagai bayi kita yang kita nurture, yang kita pelan-pelan tumbuh kembangkan bersama supaya suatu saat nanti ya dia bisa nggak cuma jalan sendiri tapi bisa lari gitu. Nah akhirnya dari situ logikanya nyambung ke kenyataan yang memang udah happen. Sebelum ke strategic partner ini malah ada cerita lagi di mana dengan dana bootstrapping tapi konsep yang kuat kita bisa menarik angel investment untuk kita bisa running di awal-awal masa berdirinya. Waktu itu kira-kira di periode antara Maret sampai Oktober-November 2011 sebelum akhirnya mereka exit dan di take over sama partnershipnya, di take over sama strategic partnership Faladu. Ya kayak yang memang sekarang ini jadi common topic ya di kalangan digital startups, teman-teman digital startups itu kita memang menganggap dan merasa langsung dari customer trust issue itu masih ada. Jangankan kita bicara pembayaran, bicara produknya saja, walaupun kita sebisa mungkin semuanya itu smoothly lewat online, orang masih harus melakukan phone call gitu. As a customer service that's good. Cuma di sisi lain kita ngerasa memang ini adalah bagian dari edukasi yang kita harus terus lakukan bahwa dan branding juga bagi kami bahwa kalau kita ingin customer ini mendapatkan apa yang mereka mau, customer relation nggak akan lepas dan offline effort itu masih tetap harus dilakuin. Tapi sambil berjalannya waktu kita harapkan semuanya sudah trust issue sudah seminim mungkin dan everything being done online. Termasuk pada akhirnya ke pertanyaan tadi ketika kita bicara payment pun juga seperti itu. Orang biarpun dikatakan kita sudah menyediakan alternatif payment credit card, terutama untuk yang nominal besar untuk travel, karena kan kalau dibandingkan dengan daily deals, travel deal itu memiliki nominal yang rata-ratanya tentunya lebih tinggi. Kalau daily deals mungkin bisa bermain di kisaran antara 10.000 sampai 100.000, 50.000. Kalau travel deal ini seminim-minimnya ya 100.000 itu tadi, sampai namanya travel tidak terhingga. Cuma kita coba pertahankan besaran itu di antara untuk yang weekend getaway antara 100.000 sampai 200.000-an sampai sekitar 3-4 juta. Di mana untuk yang lebih panjangnya itu berkisar antara 3 jutaan sampai belasan 30 juta. Nah, dengan pola seperti itu tentunya kita tidak bisa melepaskan
kepercayaan itu begitu saja kepada kepada online payment yang sekarang ada, karena memang itu masih perlu dipupuk pelan-pelan. Fax machine ada, cuma jarang banget kita pakai.